dekat belakang saya ni adalah Mini J7 J5. Tengok design dia. Cun ke tak cun? Nah, you sendiri kasih komen. Depan grill dengan straight. Jacku punya nama DRL dengan design macam ni. Side mirror, sini ada signal light. Rim dengan ini 18 inci, 2 tun. Tengok belakang ni, macam apa kereta? Cuba komen dekat bawah. Sebelah kiri dengan J5 mirror badge. Kanan all-wheel drive. Yeah. Ini 1.6 liter turbo dan dengan all-wheel drive. Ada power boot. Tekan, buka. Ini ruang belakang dia. Bagi segmen ini, ruang memang cukup dah. Bawah ada spare tayar lagi. Tepi, hook ada. Ya, 12-volt socket. Lampu ada. Mari kita masuk tengok depan Mini J7, J5 ini. Wow, tengok ni. Nice ke tak nice? Ini interior. Kerusi dengan leather wrap, sangat soft. Oh, tengok dia punya sponge. Oh, nice. Screen fit dekat dashboard sini. Wah, oh, ini memang cantik. Sangat high resolution. Steering dengan dual spoke. Design macam ni. Depan ambient lights. Sini ada. Sini ada. Center touchscreen yang besar. Ada 360 camera. Dan semasa you signal, dia akan tunjuk kecil punya screen. Ada driving assistant, ACC. Semua ada. Lagi, mode changing. Wireless charging pad. Dua cup holder. Lagi ni, Sony sound system. Kita masuk belakang. Ini belakang J5. Leather seat, Isofix ada. Tengah handrest ada. Kerusi belakang boleh diturun. Tengah ada aircon vent. Bawah satu USB-A charging port. Kita tengok headroom. Memang cukup. Depan, ya, kecil sikit. Kerana dia Mini J7. So nice ke tak? Jacku J5 ini. You suka ke tak? Mini J7. Kasih komen dekat bawah. Tak sure lagi bila akan sampai Malaysia. Dan you nak harga berapa pun kasih komen dekat bawah. Dan follow saya Mr. Bang. Bawa you pergi tengok kereta seterusnya.